Maal Hijrah bukanlah sambutan tahun baru semata-mata. Walaupun disambut setiap tahun, tapi masih ramai dari kalangan kita tidak mengingati tarikh bersejarah buat umat Islam seluruh dunia ini, kerana dalam kehidupan seharian kita, kurang menggunakan kalender Islam atau kalender Hijrah. Jika ada yang tersedar pun kerana cuti umum yang diberikan setiap tahun. Lalu Maal Hijrah adalah nama atau tajuk yang tiada makna untuk direnungkan, jauh sekali untuk dihayati dan ianya berlalu tanpa kita sedari. Maal Hijrah juga bukan sekadar memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dari Makkah ke Madinah, sebaliknya memperoleh hikmah yang cukup besar apabila kaum Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan, manakala Islam mula berkembang dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Susulan peristiwa hijrah itu juga menyaksikan kalendar Islam mula diperkenalkan, sekaligus ketetapan itu menjadi penanda aras kepada kehidupan Islam sebenar, iaitu pemisahan antara hak dengan batil. Malah, keistimewaan Muharram perlu diketahui kerana ia diangkat sebagai bulan pertama dalam kalendar hijrah dan dikenali sebagai bulan Allah atau Syahrullah. Kelebihan bulan Muharram. Di antara kelebihan bulan ini seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Surah Al-Taubah ayat 36 adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maksudnya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebanyak 12 bulan sebagaimana yang terdapat di dalam Kitabullah, Lauh Al-Mahfuz. Pada hari diciptakan langit-langit dan juga bumi. Di antaranya, bulan-bulan tersebut adalah 4 bulan haram. Demikian itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Manakala dalam riwayat Al-Bukhari nombor 184, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan penjelasan berkenaan dengan 4 bulan haram tersebut dengan sabda baginda yang bermaksud, dalam setahun itu ada 12 bulan dan di antaranya adalah 4 bulan haram. 3 bulan yang berturut-turut iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram serta bulan Rejab yang berada di antara Jamadil Akhir dan juga Syaban. Justeru, dua nas ini jelas menunjukkan bahawa bulan Muharram dimuliakan kerana ia termasuk dalam kalangan 4 bulan haram. Yang mana diharamkan umat Islam untuk berperang pada bulan-bulan haram ini. Bulan ini juga sangat dihormati dari sudut amalan soleh di dalamnya menjadi besar ganjarannya. Manakala dosa dan maksiat juga turut menjadi lebih besar di dalam bulan-bulan ini. Puasa sunat dan puasa Ashura. Di antara amalan soleh yang sangat digalakkan untuk umat Islam lakukan pada bulan Muharram adalah dengan memperbanyakkan berpuasa sunat dan puasa Ashura. Ini dapat dilihat berdasarkan sebuah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, seafdal-afdal puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram dan sesungguhnya solat yang paling afdal setelah solat fardu adalah solat malam, iaitu Qiyamulail. Hadis riwayat Abu Dawud nombor 2429. Demikian juga terdapat sebuah hadis yang menceritakan berkenaan seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan apakah yang Rasulullah perintahkan untuk dirinya berpuasa setelah bulan Ramadan. Maka jawab baginda yang bermaksud, sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan maka berpuasalah kamu pada bulan Al-Muharram kerana sesungguhnya ia adalah bulan Allah. Hadis riwayat Al-Tirmizi nombor 74. Berdasarkan kepada dua hadis ini, terdapat dua kelebihan yang ada pada bulan Muharram. Ianya seperti berikut. Yang pertama, bulan Muharram disebut sebagai bulan Allah yang tidak disebut pada bulan-bulan lain. Umum mengetahui jika sesuatu perkara itu disandarkan kepada Allah maka ianya menjadi suatu yang mulia. Sama seperti Baitullah, Abdullah, Rasulullah dan seumpamanya. Yang kedua, bulan Muharram adalah bulan paling afdal untuk berpuasa sunat setelah bulan Ramadan. Berikut adalah cara terbaik serta paling lengkap untuk mengerjakan puasa Ashura adalah sebagaimana turutan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya berjudul Zad Al-Ma'idi. Cara mengerjakan puasa Ashura itu ada tiga keadaan seperti berikut. Pertama, berpuasa pada hari sebelumnya dan juga hari selepasnya.
Kedua, berpuasa pada 9 dan 10 Muharram sahaja. Ketiga, berpuasa pada 10 Muharram sahaja. Akhir kalam, kami menyatakan bahawa disunatkan untuk berpuasa pada 9 Muharram atau pada 11 Muharram berserta dengan puasa hari Ashura dengan tujuan untuk tidak menyamai dan berbeza dengan golongan Yahudi. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kefahaman yang jelas kepada kita semua di samping merezekikan kepada kita semua untuk mengikut petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan seharian kita. Amin.